kode misterius di makam Belanda yang membuat ilmuwan bingung. Monumen Cinta, begitulah warga sekitar menyebut makam Belanda ini. Berada di kompleks pemakaman Kucur, Pacitan, Jawa Timur. Makam yang satu ini menyimpan misteri di baliknya, terutama pada bagian batu nisannya. Kumpulan huruf acak berjajar dan tidak bisa dibaca sedikit pun, dan bahkan membuat ilmuwan sempat bingung. Benarkah ini sebuah kode rahasia? Pada pintu masuk kompleks makam, terdapat tulisan Memento Mori, artinya ingatlah saat kematianmu. Pada atap makam bagian belakang, bertuliskan Verlaten, Maar Niet Vergeten, yang artinya yang ditinggalkan tetapi tidak terlupakan, sedangkan bagian depan bertuliskan RIP. Pada bagian tangga ada ceruk kecil yang terdapat tulisan bahasa Latin yang berbunyi Ad Perpetuam Re Memoriam, yang artinya sebuah kenang-kenangan abadi. Pada bagian penyangga atap ditopang oleh 6 pilar kokoh dan berwibawa, dan bagian bawahnya dihiasi lira, ornamen khas Yunani. Di balik makam ini ada sebuah kisah yang sangat romantis. Oleh karena itu, makam ini dijuluki Monumen Cinta. Menurut penduduk setempat, yang dimakamkan di sini adalah seorang perempuan Jawa yang cukup terkenal. Beliau bernama Jamiah, yang meninggal pada usia 28 tahun, istri dari seorang pengawas kebun di era kolonial Belanda. Suami Jamiah bernama Tuan Kim. Awalnya hubungan mereka tidak direstui oleh kedua orang tuanya, dan entah bagaimana ceritanya, mereka bisa menjadi suami istri. Hingga akhirnya, Jamiah meninggal tahun 1901 dan tidak diketahui apakah penyebabnya. Kemudian, Tuan Gip dipindah tugaskan ke Mauspati dan menghabiskan masa pensiunnya di sana, serta meninggal dunia 2 tahun kemudian pada tahun 1903. Tuan Gip sendiri menurut cerita adalah pengawas atau tuan tanah perkebunan kelapa, dan dia mempunyai beberapa hektar tanah. Akan tetapi, keberadaan makam Tuan Gip sendiri tidak ada yang mengetahuinya. Misteri kode rahasia di atas batu nisan ternyata adalah bahasa Sandi yang dikenal dengan Sandi Vijenir Klasik, dan setelah diterjemahkan menjadi Namun masih banyak misteri tentang makam ini. Kalau benar suaminya mencintainya, kenapa harus dibuat kode? Lantas, apakah Jamiah adalah istri kedua? Kalau Tuan Gip adalah suaminya, kenapa makam Tuan Gip tidak bersebelahan? Katanya cinta. Dan beberapa misteri itu masih belum terpecahkan hingga saat ini. Jadi, mau ke tempat bersejarah mana lagi kita?